أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ قَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat MDIM TV yang dirahmati Allah, jumpa kembali dalam kisah teladan di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan cerita sahabat Nabi Sa'id bin Zaid. Siapakah Sa'id bin Zaid? Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail al-Adawi. Dia adalah salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Sa'id bin Zaid dilahirkan pada 22 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dia adalah sosok sahabat yang lebih mencintai jihad daripada kekuasaan. Seorang sahabat yang mustajab doanya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dalam peristiwa penting dan peperangan bersama Rasulullah SAW, kecuali Perang Badar. Sahabat MDIM TV yang dirahmati Allah. Sa'id bin Zaid juga diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa doa yang mustajab. Di masa Bani Umayyah, Sa'id mengalami peristiwa yang selalu dibicarakan oleh penduduk Madinah dalam waktu yang panjang. Diriwayatkan bahwa Arwa binti Uwais menuduh Sa'id bin Zaid mengambil sebagian tanah miliknya. Arwa kemudian mengadukan perbuatan Sa'id kepada Marwan bin Hakam, gubernur Madinah ketika itu. Sa'id berkata, "Mungkinkah aku mengambil sebagian tanahnya?
padahal aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengambil sebagian tanah milik orang lain, maka dia akan dibenamkan ke dalam 7 lapis bumi. Setelah mendengarkan pernyataan Sa'id, Marwan pun menyatakan, aku tidak akan meminta bukti lagi kepadamu. Kemudian Sa'id berdoa, ya Allah, jika wanita itu berdusta, maka butakanlah matanya dan matikanlah ia di tanahnya sendiri. Akhirnya wanita itu buta dan ketika ia berjalan di tanah miliknya, tiba-tiba ia terperosok dan meninggal. Tidak lama setelah itu, lembah Akik diterjang banjir yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banjir ini menggerus tanah sehingga menampakkan batas yang diperselisihkan. Akhirnya kaum muslimin mengetahui bahwa Sa'id di pihak yang benar. Nah, sahabat MDM TV yang soleh dan solehah, betapa mustajabnya doa Sa'id bin Zaid. Selain sebagai seorang yang terzalimi yang doanya terkabul, dia juga merupakan salah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Setelah melalui perjalanan panjang yang penuh dengan pengorbanan dan jihad di jalan Allah, akhirnya Sa'id bin Zaid meninggal dunia pada tahun 50 Hijriah, pada usia 70 tahun. Ia wafat di Akik. Kemudian jenazahnya dibawa ke Madinah. Abdullah bin Umar memandikan jenazahnya, memakaikan wangian ke tubuhnya, dan mensolatkan jenazahnya. Dan yang turun ke liang kuburnya adalah Sa'ad dan Ibnu Umar. Sa'id dimakamkan di sebuah lembah di sekitar Madinah. Dari kisah tadi membuktikan kebesarnya kekuatan sebuah doa. Karena itu isilah hari-hari kalian dengan berdoa. Dengan berdoa, seorang hamba akan menjadi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Apalagi di bulan suci Ramadan kali ini, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Maka banyak-banyaklah berdoa. Jangan sampai masuk ke dalam hamba-hambanya yang menyesal karena sedikit berdoa. Demikian kisah teladan di bulan Ramadan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.